رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. أما بعد، sahabat yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan lupa selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ada suatu kisah yang bisa kita jadikan sebagai ibroh di dalam aktivitas kehidupan kita saat ini. Ketika kebaikan itu menjadi suatu barang yang langka, ketika melakukan kebenaran itu menjadi sesuatu yang berat gitu, maka belajar tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu insya Allah akan meneguhkan kita, insya Allah akan senantiasa menguatkan kita. Pada suatu hari ada seorang pemuda, dia itu berjalan dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ketika dia berjalan menyisiri pinggir sungai, dan dalam waktu yang lama dia itu berjalan menyusuri sungai, maka tidak terasa ada sesuatu yang dia rasakan, yaitu rasa lapar. Sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan rasa laparnya, maka kemudian dia itu berpikir dia itu mau mencari makanan. Maka terlihatlah oleh pemuda ini sebuah apel yang ada di atas air. Maka tanpa berpikir panjang, karena rasa lapar yang hinggap di dalam dirinya, maka kemudian pemuda ini mengambil apel yang ada di atas sungai itu tadi, dan kemudian dia langsung memakannya. Setelah apel itu habis, sahabat yang dimuliakan Allah, pemuda ini berpikir, dan pemuda ini beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia telah memakan sesuatu yang bukan haknya. Ya. Ya, ini bukti bahwa kehati-hatian di dalam melaksanakan sesuatu itu akan menjadikan diri kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia berpikir bahwa dia telah memakan apa yang bukan haknya, maka pemuda ini hendak menebus dosanya, hendak menebus kesalahannya dengan mencari pemilik apel ini dan meminta ridhonya bahwa dia telah memakan apel yang sebenarnya bukan haknya. Maka kemudian berjalanlah dia menyusuri sungai itu ya, sampai pada suatu tempat dia melihat ada pohon apel, ya ada beberapa pohon apel itu, dan dia berpikir insyaallah mungkin inilah pemilik apel yang tadi telah dimakannya. Maka kemudian pemuda ini tadi segera menemui pemilik pohon apel ini, dan kemudian setelah bertemu dia mengatakan permohonan maafnya dan meminta ridhonya bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan apa? Dengan memakan buah apel yang terjatuh di sungai. Karena rasa lapar, dia tidak sempat berpikir milik siapakah apel itu, maka langsung memakannya. Maka kemudian pemuda ini meminta ridho kepada pemilik apel ini agar kemudian mengikhlaskan supaya apa yang telah dimakannya itu menjadi halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian melihat kejujuran pemuda ini, bapak tua ini mengajukan syarat. Baiklah, wahai anak muda, aku akan mengikhlaskan apa yang telah engkau makan,
Ya, satu buah apel yang telah engkau makan, aku ikhlas. Tetapi dengan syarat. Baik, syaratnya apa wahai Bapak? Karena saya bersedia menerima resiko apapun karena saya telah melakukan kesalahan. Maka Bapak tua ini tadi mengatakan, syaratnya kamu harus menikah dengan anak saya. Ya, syaratnya kamu harus menikah dengan anak saya. Tetapi disampaikan bahwa anak saya itu adalah buta. Anak saya itu adalah tuli, terus anak saya itu bisu, gitu. Anak saya itu cacat, ya, kakinya cacat, ya. Maka kemudian sempat muncul keraguan di dalam pemuda ini tadi, dia tuh hendak menikahi wanita yang buta, tuli, bisu, dan kemudian cacat, gitu ya. Tetapi karena dia itu adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, resiko apapun yang dia hadapi, maka dia akan lakukan. Maka di tengah-tengah keraguan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memantapkan hatinya untuk menerima apa yang disyaratkan oleh Bapak Tua ini tadi, dalam rangka untuk apa? Mengikhlaskan buah apel yang telah dimakannya tadi. Maka sahabat, ketika kemudian laki-laki ini telah dinikahkan dengan putrinya, ya, dan belum diketahui putrinya seperti apa, maka setelah resmi dinikahkan, maka pemuda ini diantarkan kepada pengantin wanitanya. Maka seketika pemuda ini merasakan terkejut yang luar biasa. Karena apa? Sahabat yang dimuliakan Allah, bisu, tuli, buta, cacat, seperti yang digambarkan tadi, sama sekali tidak ada di dalam wanita tadi. Yang tampak adalah wanita yang sempurna, wanita yang cantik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dengan perasaan senang, pemuda ini tadi bertanya kepada ayahandanya, "Wahai ayahanda, kenapa engkau tadi mengatakan bahwa putri engkau adalah putri yang cacat, buta, tuli, bisu?" Ya. Maka dengan tersenyum, Bapak tua ini mengatakan, "Wahai anakku, sungguh aku melihat kejujuran, melihat kebaikan yang ada pada dirimu. Maka sesungguhnya aku menginginkan anak saya ini menikah dengan laki-laki yang jujur, laki-laki yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya putri saya itu buta, putri saya itu tuli, putri saya itu bisu, putri saya itu cacat. Sesungguhnya saya mengatakan buta karena dia belum pernah atau tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Dia memiliki telinga tapi tidak pernah dipergunakan untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Dia menjadikan lisannya senantiasa berhati-hati, senantiasa menjaganya dengan sebaik-baiknya supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan syariat. Kakinya tidak pernah dilangkahkan menuju tempat-tempat maksiat. Inilah makna dari bisu, tuli, buta, cacat, ya. Dan saya khawatir ketika aku menjelaskan dengan sebenar-benarnya, engkau pun akan mau begitu saja. Padahal sebenarnya saya ingin menguji kejujuran dan kehati-hatian engkau. Dan Allah telah menunjukkan kepada saya siapa pendamping dari anak saya. Subhanallah, sahabat yang dimuliakan Allah. Ketika kejujuran, ketika rasa takut, ketika rasa adil, ketika kita diminta untuk berbuat baik dalam kondisi sekarang, itu begitu berat, begitu luar biasanya perjuangan dan pengorbanannya, maka jangan pernah berpaling dari melakukan kebaikan. Jangan pernah kita itu kemudian mengatakan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Jangan pernah kemudian kita itu menukar adil dengan zalim. Jangan pernah kita itu menukar jujur dengan dusta. Karena sesungguhnya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka pasti Allah akan memberikan kebaikan. Tetapi barang siapa yang menanam keburukan, maka yang akan dipetik akhirnya itu adalah keburukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ketika fitnah dunia ini begitu kuat, ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, halal berubah menjadi haram, haram berubah menjadi halal. Konsistensi, keteguhan hati kita, keteguhan iman kita untuk tetap mengatakan yang hak itu hak
dan yang batil itu batil, halal itu halal, dan haram itu haram, itu pada akhirnya kelak kita akan memetik, kita akan memanen hasil kebaikan dari apa yang kita lakukan saat ini. Semoga Allah selalu menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.